Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang location pada aplikasi bergerak. Seperti yang kita tahu, pada aplikasi bergerak sendiri ini dibanding aplikasi yang sebelum-sebelumnya ya, kayak desktop, kemudian web misalnya, dia di PC. Kemudian device yang digunakan itu ya tetap biasanya, tetap di sana. Kalaupun misalnya menggunakan laptop ya biasanya pada saat digunakan ya, dia nggak sampai bergerak gitu. Walaupun ada sedikit perubahan gitu. Tapi di aplikasi mobile seperti misalnya di smartphone, kemudian ya kebanyakan smartphone atau tablet gitu ya, itu menggunakan apa namanya, dia berpindah-pindah tempat. Nah, maka dari itu dibuatlah suatu fitur location ini ditambahkan di aplikasi bergerak karena adanya pergerakan dari suatu aplikasi tersebut. Nah, kalau di sini kita di fitur location sendiri kita bisa apa namanya, dari menggunakan global position. Misalnya kita bisa mengetahui global position menggunakan misalnya satelit di sini. Kemudian kita bisa juga menggunakan sensor atau sinyal RF sinyal. Ini bisa untuk global position juga kalau yang RF sinyal. Kemudian bisa juga mengetahui tentang local position misalnya menggunakan akselero, giro, kemudian atau bluetooth seperti itu. Atau misalnya menggunakan kompas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya kasih tahu ininya dulu ya, teknik dalam suatu mengetahui gimana sih apa GPS itu kok bisa tahu daerah kita tuh gimana dia caranya seperti itu. Jadi kita paling dasar dulu, teknik paling dasar. Jadi di time of flight itu istilahnya mengetahui suatu tempat menggunakan metode kecepatan. Dia kayak ini aja yang paling gampang, kalau kalian pernah dengar suatu apa kapal selam untuk mengetahui kedalaman, dia menembakkan apa namanya ultrasonik misalnya. Kemudian dengan kecepatan, kita udah tahu nih kecepatan ultrasoniknya, kemudian kita tahu nanti waktu dia berapa kali, dalam waktu berapa detik. Nah, nanti dari waktu dan kecepatan ini kita bisa tahu jaraknya. Jadi kan kalau misalnya kita ini ya, misalnya kan, jadi kan kecepatan itu v itu sama dengan jarak s bagi waktunya berapa. Makanya misalnya kecepatan itu berapa kilometer per jam gitu kan. Nah, kalau misalnya kita pengen tahu jaraknya ini berapa sih gitu kan. Nah, nanti kan kita tinggal biasanya kecepatannya ini kan tetap, misalnya kecepatan ultrasonik berapa, atau misalnya kecepatan suatu laser itu berapa. Kemudian kecepatan apa namanya infrared berapa. Nah, kita udah tahu nih kecepatannya. Kemudian tinggal kita cari waktu tempuhnya. Nah, nanti di sini time of flight ini bisa dalam satu kali jalan atau bisa dalam dua kali jalan. Biasanya dua kali ya. Jadi kita nembak, kemudian mantul, kita dapat lagi sensornya. Nanti tinggal dibagi dua dari ininya. Apa namanya? Waktunya, waktu dia sampai. Nah, jadi ide untuk mencari suatu jarak di ranging technique. Teknik ini istilahnya mencari suatu jarak dengan menggunakan kita rumus kecepatan seperti itu. Jadi kita udah tahu kecepatannya, kemudian kita tahu waktunya, tinggal kita cari jaraknya berapa. Nah, kemudian ada time difference of arrival. Nah, TDOA atau TDOA ya. TDOA ini dia menggunakan sama kayak tadi kecepatan suatu tempat, tapi di sini ada beberapa sensor. Jadi ada suatu sensor, ada sensor A sampai sensor M misalnya di sini sampai sensor M. Nah, di setiap sensor biasanya nanti ada perbedaan waktu. Nah, dari perbedaan waktu ini kita bisa mengetahui kira-kira jaraknya itu di mana sih. Nah, kayak dari sini kan misalnya nih sensor satu ini kan di sini dia ketemu jarak di satu misalnya, tapi karena dia
menembaknya kan kita nggak tahu nembaknya kemana. Dia kan bentuknya tuh nembaknya dalam dalam seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian di ininya juga sama, sensor 2. Dia arah tembakannya, arah broadcastnya tuh semuanya ke sini. Kemudian sini juga sama. Ini sama. Nah, nanti dari perpaduan arah broadcast ini bisa ketemu source-nya. Kira-kira ini gimana sih? Ini di mana seperti itu. Nah, jadi ide dari time difference of arrival ini dia menggunakan, nah nanti ide ini digunakan untuk mencari namanya triangulation. Ada salah satu triangulation, trilateration, ada lagi triangulation, kemudian ada trilateration. Kemudian ada lagi metode berikutnya adalah angle of arrival. Oh, ini AOA ya, salah nih, AOA. Ini AOA. Nah, kalau AOA ini dia nah, ini nanti yang digunakan untuk triangulation. Jadi untuk mengetahui kira-kira jarak antara TX sampai ke RX ini berapa, kita bisa ngelihat sudutnya. Nah, jadi nanti di triangulation sendiri kita kalau misalnya kita pengen tahu antara nilai apa besar dari ini ke sini, jarak ini ke sini, kita bisa menembakkan antara A dan B ini. Nah, triangulation ini biasanya dipakai buat apa sih? Nah, salah satunya penggunaan triangulation ini adalah penggunaan kamera stereo. Kamera stereo itu adalah kalau misalnya kalian menggunakan kamera itu kan cuma bisa tahu dimensi X sama Y-nya aja. Kita cuma bisa tahu tinggi sama lebar kamera misalnya, gambar. Kita nggak bisa tahu kedalamannya. Beda sama mata biasa ya. Kalau mata biasa kan kita bisa tahu kira-kira jarak dari kita ke benda yang ada di depan kita ini 1 meter atau 2 meter. Kalau kamera biasa kita nggak tahu, karena tidak ada, ya kecuali misalnya dikasih sensor infrared atau apa. Nah, ada cara untuk mengetahui kedalaman atau kedalaman suatu objek itu menggunakan dua kamera. Nah, dua kamera, misalnya di sini ada kamera A, kemudian ada kamera B. Nah, kita menggunakan metode triangulation ini. Ini kamera A ini. Kamera A dan kamera B biasanya nanti dipasang di sumbu yang sama, sumbu Y yang sama, hanya berbeda sumbu X-nya saja. Kemudian ditembakkan. Nah, nanti di sini mengambil objek yang sama, memiliki objek yang sama. Nah, dari sini kita bisa mengetahui kedalaman atau depth. Depth-nya dalam suatu objek itu seperti apa. Nah, ini seperti ini. Ini salah satu penggunaan stereo vision ya. Stereo vision. Jadi ini ada kamera kiri, kemudian di sini ada kamera kanan. Nah, nanti di sini ada vokalnya berapa, F-nya gitu ya. Nanti di sini ada ini ada center of optical. Di sini ada image. Image itu nanti yang akan dibuat menjadi gambar. Nah, kalau di sini optiknya. Nanti di sini bisa ketahuan depth-nya berapa menggunakan triangulation. Nah, biasanya dipakai buat apa ya selain nanti buat misalnya kayak GPS atau apa. Nah, triangulation itu juga kalau mencari kedalaman suatu objek, image atau citra atau gambar itu berguna nanti kalau misalnya dipakai di bidang robotika. Atau misalnya di kalau kalian tahu autonomous car itu salah satu metodenya adalah menggunakan stereo kamera ini. Jadi kalau di Tesla yang banyak sih sebenarnya menggunakan lidar itu dia menggunakan laser, tapi ada beberapa perusahaan yang nggak menggunakan lidar. Jadi kayak Tesla itu dia tidak menggunakan lidar karena alasan yang mobil yang akan diproduksi ini banyak dan penggunaan lidar itu menambah beban biaya, jadi menggunakan kamera biasa saja di Tesla. Nah, salah satunya kalau pengen mencari kedalaman suatu kamera itu menggunakan stereo vision basic ini atau triangulation. Nah, nanti mungkin bisa dikembangkan lagi idenya seperti apa, metodenya seperti apa. Nah, kemudian ada trilateration. Yang trilateration ini sebenarnya idenya sama kayak yang tadi kayaknya kamera. Jadi misalnya di sini kita pengen tahu ada suatu benda, misalnya di sini.
Nah, ini dia ngirim suatu sinyal. Nah, karena ngirim sinyalnya kan di sini apa ya? Bentuknya apa? Lingkaran ini ya, lingkaran, lingkaran, sini lingkaran. Nah, kemudian di sini ketemu di sini, yang ini ketemu di sini. Nah, ini ketemu. Jadi semakin banyak nanti tambah lagi misalnya di sini nanti, tambah lagi. Kemudian tambah lagi. Semakin banyaknya apa namanya? Encer ini semakin banyak ininya nanti semakin akurat lah dia. Kalau ini trilateralnya, jadi kalau kebetulan trilateralnya hanya tiga ya, tiga transmit, tiga receiver, kemudian ada satu transmitter. Nah, dari sini nanti akan bisa ketahuan posisi, posisi tepatnya itu di mana. Nah, dari trilateralnya ini dibentuklah misalnya apa namanya GPS. GPS ini menggunakan metode trilateralnya. Jadi di sekeliling bumi ini dia terdapat beberapa banyak satelit misalnya. Nah, satelit itu kan dia nge-broadcast apa namanya sinyal-sinyal. Nah, sinyal yang di-broadcast ke lewat satelit ini biasanya dalam satu orbit itu kadang nggak cuma satu. Ini satu orbit itu maksudnya satu kayak gini. Ini satu orbit. Nah, kadang nggak cuma satu apa namanya? Nggak satu satelit, mungkin bisa tiga, bisa empat satelit. Nah, dari situ kita bisa, nah di sini ya satelit ini. Dia satelit ini pengen tahu tempat di sini. Yang ini ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada beberapa satelit yang nembak sinyal ke sini. Kemudian diterima. Nah, dari sini kita bisa tahu istilahnya dia bisa tahu ada beberapa satelit yang nembak, kemudian bisa ada beberapa apa namanya dengan misalnya waktu yang berbeda-beda kan di sini antara satelit dengan yang diterima receivernya yang ngasih dengan receiver itu memiliki clock yang sama. Nah, dari sini bisa ketahuan perbedaan waktu antara menembak sama diterimanya. Nah, dari situ kita bisa memperkirakan kira-kira orang ini ada di mana gitu dari satelit ini menggunakan nanti metode trilateration tadi. Nah, jadi di GPS sendiri ada beberapa control station. Jadi di sini ada master control stationnya, kemudian ada antenanya, kemudian ada di sini ada macam-macam ya tergantung kebutuhan. Misalnya di sini ada air force monitor station, kemudian ada alternate biasanya tempat ini mana seperti itu. Nah, ini cara kerjanya ya. Cara kerja dalam suatu satelit itu seperti apa? Seperti ini. Jadi setiap satelit, misalnya di sini ada tiga satelit. Kemudian satu user yang nanti akan menerima sinyal dari satelit tersebut. Nah, setiap satelit memiliki set clock yang sama. Jadi waktu antara ini dan ini sama semuanya. Kemudian setiap satelit tentunya tahu letak satelit tersebut di mana. Setiap satelit know their exact position. Jadi setiap satelit tahu lah dia letak dia itu di mana. Kemudian setiap satelit mengirimkan sinyal ke apa namanya position dan time sinyal. Jadi dia ngasih tahu. Ini satelit itu pas lagi ngirim dia sinyalnya waktunya berapa, kapan, dan kemudian posisi dia di mana. Jadi setiap satelit ngirim sinyalnya berupa position dia satelit dan waktu dia mengirimkan itu kapan. Jadi time and orbit positionnya. Nanti, nanti sinyalnya ini akan istilahnya berjalan ya. Dia akan diterima oleh receivernya. Nah, kalau kita lihat tadi ranging teknik tadi, kita bisa tahu kira-kira S-nya itu kira-kira berapa, dia berapa gitu. Dari T-nya, ini kan ada delta T ya istilahnya ya, perubahan antara dia pas ngirim kapan, diterima kapan, kemudian dari kecepatan, dari V-nya, velocity-nya. Nah, nanti dari sini bisa ketahuan S-nya. Jadi nanti bisa ketahuan distance-nya. Kemudian nanti receiver yang menerima dalam hal ini user atau HP ini akan mengkalkulasi kira-kira satelit ini kan dia tadi ngirim posisi sama ngirim waktunya. Nah, dari situ kita bisa memperkirakan kira-kira dari perbedaan distance travel
Nanti bisa-bisa dan apa namanya different time kita bisa tahu kira-kira nanti posisi dia ada di mana. Seperti itu. Nah, ini untuk mengetahui ini ya. Jadi di sini ada 3 satelit menggunakan trireturation. Kemudian dia mengirimkan, mentransmit suatu sinyal ke user di sini nanti, di usernya. Nah, kemudian user ini nanti dia tahu dapat apa namanya time ya. Nah, dari time ini kita bisa tahu kan misalnya dia ngirim dari sini jam 11 lewat 05 di detik ke 35, kemudian ada tambahannya mikro detiknya berapa. Nah, kemudian dia nyampe di sini misalnya 11.35, kemudian detiknya nambah 1 gitu atau berapa. Nah, nanti di situ bisa ketahuan delta time-nya. Kemudian di sini juga ada velocity, kecepatan sinyal dari satelit tersebut. Dari situ kita bisa mengetahui distance-nya atau ya jaraknya. Jarak. Nah, dari perbedaan jarak ketiga ini, kemudian menggunakan rumus trireturation, kita bisa mengetahui secara pasti letak posisi user ini ada di mana, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya HP-HP yang nggak dinyalain nih satelitnya, kok bisa tahu istilahnya si orang ini lagi di mana? Nah, biasanya walaupun kita nggak nyalain GPS, kita nggak nyalain GPS nih misalnya, tapi bisa tahu ada kita lagi misalnya di Serang atau misalnya lagi di Cilegon. Nah, ini dari apa namanya BTS cell ID. Jadi kita lagi terhubung ke BTS mana. Secara akurasi tidak istilahnya tidak seakurat satelit yang bisa sampai ke mungkin perbedaannya berapa meter gitu ya. Jarak apa range-nya berapa meter. Tapi kalau misalnya di BTS sendiri dia kita asal nyambung ke BTS tertentu. Makanya kalau misalnya kalian walaupun GPS-nya mati nih, misalnya lagi di jalan tol. Lagi di jalan tol, kemudian di jalan tol apa namanya? Lewat suatu apa ya? Drive thru gitu. Atau tempat peristirahatan, kemudian di situ ada misalnya Burger King atau KFC, tiba-tiba dapat SMS. Nanti pengen apa ada gratis dapat satu gratis satu. Nah, di situ kok bisa tahu ininya apa namanya? Dia kok bisa tahu kita lagi ada di mana? Nah, itu dari cell ID-nya, dari BTS-nya. Nanti dia BTS ini ngasih tahu kalau misalnya si HP ini lagi ada di sini. Jadi, dia jaraknya ada di sekitar inilah istilahnya. Seperti itu. Kemudian, nah, kalau yang tadi istilahnya global position, jadi buat di lingkungan luar ya. Kalau misalnya kita pengen tahu position di dalam, indoor position, nah kita bisa menggunakan WiFi positioning. Nah, ini bisa juga menggunakan di sini misalnya ada beberapa WiFi, di sini ada apa namanya access point 1, access point 2 sampai access point N. Nah, nanti di sini kita bisa tahu. Nanti bisa tahu determine location-nya. Nah, ini salah satunya juga contoh kalau misalnya apa namanya buat kalau kalian tiba-tiba bisa dibuat project ya. Kalau misalnya lagi ada di suatu tempat mall atau apa namanya atau suatu tempat kerumunan yang menggunakan wifi banyak, nah ini kita bisa tahu letak orang ini kira-kira di mana tempatnya dengan menggunakan wifi positioning ini. Atau misalnya menggunakan inner positioning lain, misalnya menggunakan bluetooth positioning. Nah, ini contohnya yang udah ada tuh Kubikon. Jadi kalau misalnya Kubikon sendiri itu dia menggunakan sinyal bluetooth dari tiap orang, nanti dia receive itu bisa mengetahui posisi tepatnya di mana. Misalnya kalau misalnya pengen dibuat project ya, misalnya kita ada apa namanya sinyal bluetooth kita nyalain, kita ke mall. Nah, sinyal bluetooth itu kan dia biasanya ada jaraknya ya, jarak maksimal. Nah, kemudian kita ke toko olahraga. Nah, dari Kubikon ini bisa kalau misalnya ada sinyal bluetooth ini nanti bisa ngirim misalnya pesan gitu toko olahraga tersebut, selamat datang, kemudian ini lagi promo seperti ini. Kemudian kita pindah ke tempat lain, ke toko sepatu misalnya, kemudian dapat sinyal lagi. Nah, seperti itu. Jadi di indoor positioning system nanti kita bisa arahnya ke sana. Kemudian RFID ini misalnya, RFID kan biasanya lebih ke apa ya namanya, ke magnet ya, elektromagnet. Kemudian IMU. Nah, IMU ini lebih ke posisi, kira-kira misalnya bisa dia menggunakan acelero, kemudian giro, lebih kayak
orang ini posisinya seperti apa, misalnya lagi apa namanya lagi jalan, nah itu bisa di track orang, kemudian dia jatuh atau seperti apa. Nah dari imunya, imunya ini biasanya ini imunya artinya dari inertial measurement unit seperti apa. Ya mungkin dari apa dari saya kuliah hari ini itu saja. Nanti bisa kalian baca-baca lagi tentang apa namanya kira-kira seperti metode-metode triangulation, kemudian ada triliteration. Nah itu bisa dipelajari seperti apa ini. Nah jadi untuk aplikasi bergerak atau mobile application, karena kita istilahnya device yang kita gunakan ini bergerak. Nah jadi apa namanya position ini juga salah satu fitur dari mobile application tersebut. Ya itu saja kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.